Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran kedua ya. Bagian kedua di pelajaran ke-9, Al-Malabis, tentang pakaian. Ya baik, Mister kasih lihat halamannya. Asofha salasa wa samanun. Salasa wa samanun. Salasa 3 dan 80. Berarti 83 ya. Tentang apa di sini? Al-hiwar. Al-hiwarul awal. Percakapan pertama. Unzur wastami' wa a'id. Ya, lihat dan dengarkan dan ulangi. Unzur wastami' wa a'id. Di sini ada percakapan pertama antara Muhammad dan Sa'id, laki-laki semuanya. Muhammad dan Sa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair ya akhi. Selamat pagi saudaraku. Sabahun nur ya habibi. Selamat pagi juga wahai saudaraku, gitu ya. Ma launu kitabuka? Kak, kalau laki-laki kak, ya. Anta, kalau perempuan anti, ya semuanya serba i ya. Ma launu kitabuka? Apa warna buku kaknya kamu? Apa warna buku kamu? Launu kitabi asfar. Warna buku saya asfar, kuning ya. Bi ya-nya ada ya-nya itu menunjukkan kepemilikan saya ya, buku saya. Kalau kak berarti kepemilikan kamu. Wa ma launu qalamuka? Wa itu dan, ma apa warna pulpenmu, pulpen kamu. Wa ma launu qalamuka? Launu qalami aswad. Warna pulpenku, ya-nya tuh ku ya. Qalami aswad, hitam. Misal ulangi lagi percakapannya, kalian sudah tahu tentunya artinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair ya akhi. Sabahun nur ya habibi. Ma launu kitabuka? Launu kitabi asfar. Wa ma launu qalamuk? Launu qalami aswad. Sekarang ada al-hiwaru tsani, percakapan kedua. Unzur wastami' wa a'id. Lihat dan dengarkan dan ulangi. Ini ada percakapan antara Asma dan Aisyah. Ini dua orang perempuan. Kalau tadi dua orang laki-laki, sekarang dua orang perempuan. Ya, Asma dan Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa'ul khair ya ukhti. Ya. Kalau akhi saudara untuk laki-laki, kalau ukhti untuk perempuan. Masa'ul khair ya ukhti. Selamat sore wahai saudariku. Masa'un nur ya habibati. Habibati bukan habibi lagi ya, karena perempuan. Selamat sore juga saudariku. Ma launu khimaruki? Khimaruki ki ya, karena perempuan. Apa warna kerudung kamu ya? Ma launu khimaruki? Launuhu azrok. Warnanya biru. Kok pakai hu mister? Kan perempuan, kok pakai hu? Nah, yang dibicarakannya bukan perempuannya. Yang dibicarakannya adalah tentang khimarnya, tentang kerudungnya. Khimarnya itu pakai tak marbutoh apa enggak penulisannya? Enggak pakai, berarti pakai hu. Kalau pakai tak marbutoh, ya berarti pakai ha, launu ha. Karena enggak pakai tak marbutoh, emang bukan apa namanya penulisannya tidak ada tak marbutohnya, berarti pakai hu. Launuhu azrak. Kita membicarakan kerudungnya, bukan perempuannya ya. Warna kerudungnya launuhu, kenapa pakai hu? Karena tidak ada tamar butoh. Azrak, biru. Wama launu fustanuki, ki ya. Dan apa warna daster kamu, pakaian kamu ya, baju kamu. Wama launu fustanuki. Launu fustani, tuh warna dasterku, warna pakaianku akhdar. Apa akhdar? Hijau. Oke, kita ulangi lagi. Ini ada Asma dan Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa'ul khair ya ukhti. Masa'un nur ya habibati. Ma launu khimaruki? Launuhu azraq. Wa ma launu fustanuki?
Laun fustani akhdar. Baik, itu halaman 83 atau salasa wa samanun. Kita ke halaman arba'ah, lihat nih, arba'ah wa samanun, 4 dan 80. Berarti dibaca dari kiri 84. Kalau bahasa Arab dari kanan bacanya, kalau bahasa Indonesia dari kiri. Dari kiri ya, 84. Dari kanan bahasa Arab arba'ah wa samanun. Di sini tadribu salis, latihan ketiga. Uktub al-kalimah al-munasibah, tulis kalimat yang sesuai. Ini karena latihan bisa agak percepat, tapi kalian harus paham ya. Uktub, perintahnya, uktub al-kalimah al-munasibah, tulis kalimat yang sesuai, al-munasibah. Muhammad dan Said, ini semuanya percakapan, tentang percakapan. Kalian bisa lihat aja, tapi jangan lihat dulu, sebisa mungkin kalian ingat-ingat ya. Sabahul khair, ya akhi, gitu kan kalau laki-laki. Kata Said, sabahun nur ya habibi. Muhammad, ma launu kita buka tuh. Misalnya ingat ya. Ingat karena tahu artinya ya. Karena tahu artinya jadi ini pasti begini ya. Ma launu kita buka, karena pertanyaan tentang warna. Apa warna buku kamu? Launu hu. Kenapa kita pakai hu? Karena kitab enggak pakai ta marbutoh. Launu hu aspar, warnanya kuning. Ma launu qalamuka? Apa warna pulpen kamu? Launu qalami, warna pulpenku hitam. Nih, kalau ini Asma dan Aisyah nih kan. Soba apa namanya? Masaul khair ya ukhti. Masaun nur ya habibati. Pakai ta ya habibati. Kayak juga. Ma launu khimaruki? Ki, kenapa ini perempuan semua nih ya? Apa namanya? Percakapan. Apa warna kerudung kamu? Aisyah launuhu apa? Abjad apa aswad ya? Ingat dilihat aja. Ma launu pustanuki? Apa warna daster kamu? Launuhu. Kenapa pakai hu? Karena tidak pakai tak marbutoh pustan, penulisan pustannya ini ya. Launuhu akhdar, warnanya hijau. Nah, kalian isi ya latihannya. Dan dikumpulkan, harus dikumpulkan di Google Classroom. Tadribu Rabi, latihan keempat. Tadribu Rabi, tubadilu su'al wal jawab ma'a zamilika. Tubadilu su'al wal jawab ma'a zamilika. Ya, saling bergantian tanya dan jawab, tanya jawab dengan temanmu. Ya, bergantian bertanya, tanya jawab dengan temanmu. Ya, tubadilu su'al wal jawab ma'a zamilika. Lihat di sini contohnya. Ana abhas an qalami. Ana, saya. Abhas itu saya mencari, sedang mencari abhas ya. Saya sedang mencari an, tentang pulpenku, qalami ya. Maksudnya saya mencari pulpenku. Ana abhas an qalami. Saya sedang mencari pulpenku. Lalu ada yang bertanya, "Ma launu qalamuka?" Apa warna pulpen kamu? Launuhu, hu, lihat tuh, kenapa pakai hu? Karena kolam itu tidak pakai tak marbutoh, ya, kolam itu pulpen ya. Launuhu berarti pakai hu, launuhu aswad, warnanya hitam, ya, lihat nih, ini bulat warna, ini warna juga. Ana abhas an kolami, saya sedang mencari pulpen saya, kolami, mi, saya. Ma launu kolamuka, apa warna pulpen kamu? Launuhu aswad, warnanya hitam, ya. Nah, kalian isi di sini. Ini lihat nih, warnanya apa nih? Berarti di sini tuh kata-katanya tetap begini ya. Ana abah, saya sedang mencari an. An apa nih? Ngomongin ini, khimar. Khimar itu kerudung perempuan. Ana abhas an khimari, berarti. Ya, ri, ya. Nah, saya sedang mencari kerudungku. Nah, nanti dijawab, ditanya di sini. Ma launu khimaruki? Ki, kenapa karena perempuan. Ma launu khimaruki, apa warna kerudung kamu? Launuhu hu, karena khimar penulisannya enggak ada ta marbutoh, tidak menggunakan ta marbutoh. Berarti launuhu, launuhu apa ini? Burtuqali, oranye ya. Burtuqali. Launuhu burtuqali. Ini apa? Apa ini bahasa Arabnya? Vanilla, kaos. Kaos bahasa Arabnya vanilla. Berarti ana abhas an vanilati,
Saya mencari, sedang mencari kaos saya. Ya. Di sini, ma, ditanya, ma launu fanilatuki, apa warna kaos kamu? Vanilla penulisannya pakai tak marbutoh, ya. Di ujungnya ada tak marbutoh, berarti pakai launu ha, pakai ha. Ya, kalau tak ada tak marbutoh, pakai ha. Launu ha, ini apa? Akhdor, warnanya hijau. Ya. Ana abhas an fanilati. Ma launu fanilatuka? Launuha as akhdor. Launuha akhdor. Ini daster. Daster bahasa Arabnya apa? Ya, ini fustan ya, bahasa Arabnya fustan. Ana abhas an fustani, pakai ya ni ya. Ma launu fustanuka? Ya, ma launu fustanuka, apa warna daster fustanuki ya, karena perempuan kan. Launuha apa launuhu? Launuhu, karena fustan penulisannya tidak ada tak marbutoh, berarti launuhu warnanya ya. Launuhu apa warnanya ini? Abyad, putih. Ya. Terus ini apa? Sirwal. Ana abhas an. Ana abhas an. An apa? An sirwal. Li-nya langsung pakai ya. Li menunjukkan celanaku, celana saya ya. Saya sedang mencari celana saya ya. Terus ada yang nanya, ma launu sirwaluka, apa warna celanamu ya, celana kamu. Launuhu karena sirwal penulisannya tidak ada tak marbutohnya, berarti launuhu warnanya apa ini? Azrok, biru, warnanya biru. Launuhu azrok ya. Insyaallah mudah ya. Itu latihan keempat. Baik, itu dulu ya untuk latihan apa namanya? Sampai sini dulu ya. Bagian keduanya kita akan lanjutkan bagian selanjutnya nanti ya setelah ini. Ini dulu kita akan lanjutkan nanti, langsung lanjut kalian belajarnya ke bagian 3 ya. Sampai di sini untuk bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.